Liga Itali. Nah, mantul kan guys ya. Mantul, mantul kan. Waduh, nomor 9 dari Barcelona, anjay. Mantul bet cuy. Mantul, gokil. Akhirnya guys ya. Halo guys, balik lagi sama gue Rian, si Silverman berjuang jadi Blackman. Ahai. Oke, di video kali ini kita ini tadi video sebelumnya kita udah membuat akun kita tiba-tiba jadi 1 juta GP, dan video kali ini kita waktunya untuk menghabiskan karena apa? Box draw-nya tinggal 14 jam lagi. Jadi kalau info-infonya atau yang beredar lah dari dulu sebenarnya, kalau misalnya udah di bawah 24 jam tuh box draw gampang dapat black ball gitu guys ya. Jadi kita akan langsung coba aja guys ya. Dan sekali lagi teman-teman, gue mau ngasih tahu kalau misalnya besok ya, ya info-infonya banyak sekali yang beredar kalau PES akan update besok teman-teman, hari Kamis tanggal berapa sih besok, lupa gue. Hari Kamis tanggal 5 Februari mungkin gitu. Update-nya tuh update besar teman-teman. Kalau misalnya di PS4 seperti update 3.0 ke 4.0 guys ya. Dan kalau di PS Mobile sama aja kayak PS4, kalau update ya sama aja kayak gitu juga guys ya. Oke, dan update-annya itu besar banget. Jadi ada berapa yang turun ke Gold Ball, naik ke Black Ball gitu-gitu sih guys. Oke. Jadi kalau kalian punya misalnya punya Gold Ball 3 yang kembar, kalian boleh trade ke Gold Ball yang calon-calon naik gitu ya. Kayak misal contoh kalian punya misalnya siapa ya, Rashford kembar 3, itu nanti kalian bisa rubah jadi Felix ya, tergantung kalian lah siapa yang kembar, yang kembar 3 kalian punya siapa gitu. Mendingan kalian rubah jadi Gold Ball yang bakalan calon-calon naik ke Black Ball gitu, rencananya besok. Tapi kalau nggak besok ya udah nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kan Konami kita nggak ada yang tahu. Konami kalian tahu sendiri kan, dia suka ngundur-ngundur gitu kan guys. Dia bilang tanggal segini, ntar diundur 3 hari lagi, diundur lagi 3 hari lagi, seminggu, kayak dulu aja waktu kita updatean PES 2019 ke PES 2020 Mobile gitu kan guys. Diundur terus sama Konami. Ya udahlah, sekarang tanpa banyak bacot kita akan langsung saja di box draw ini pakai 1 juta GP yang tadi kita udah ambil 1 juta GP guys. Karena udah di bawah 24 jam katanya gampang banget dapat black ball. Oke, langsung aja rekrut ya. Siapa tahu awal-awal kan cuy. Awal-awal langsung dikasih hitam gitu. Oh, gold ball guys ya. Ya udah lumayan, tapi gold ball-nya itu dari Juventus guys. Nomor 77 dari Juventus. Ya bagi gue ini orang tetap black ball guys. Bagi gue si Buffon ini tetap black ball guys ya. Meskipun sekarang udah turun ke gold ball tapi tetap black ball menurut gue guys ya. Buffon-nya senang banget gue dapat Buffon. Oke, mantap. Sekali lagi coba kalian komentar di bawah, kalian punya nggak 3 player kembar gold ball ya. Coba kalian komen, punya nggak 3 player kembar gold ball itu siapa gitu. Dan kalau kalian udah trade, kalian trade jadi siapa? Bang, gue punya 3 player kembar gold ball, misalnya si Wesley ini bang, gue udah trade dia jadi si Felix, gue udah trade dia jadi Nabri, udah trade jadi Sanko ya kan, yang calon-calon black ball kan banyak tuh guys. Udah trade dia jadi siapa lagi ya, calon black ball ya banyak. Waktu itu gue udah sempat bikin video ya guys ya. Mendingan kalau kalian punya 3 player kembar gold ball, rubah jadi black ball sekarang ya. Tapi nggak ada yang tahu kalau misalnya itu bakalan langsung naik atau enggak ya, karena ya kalau biasanya sih langsung naik guys, dari gold ball kita berubah jadi black ball gitu ya. Tapi kalau Konami ngasih kejutan tiba-tiba nggak naik kan ya udahlah ya, tiba-tiba kita harus roll lagi dari awal ya, nggak apa-apa guys. Soalnya dari zaman-zaman beta gue udah main PES, biasanya itu langsung berubah. Oke. Biasa langsung berubah, pernah juga sih nggak berubah langsung, tapi ya kita lihat aja. Kalian kumpulin aja itu calon-calon black ball tuh yang kalian punya sekarang, gold ball kembar 3 kalian trade jadi calon-calon black ball, siapa tahu langsung berubah nanti pas abis updatean gitu. Tapi kalau kita harus menengroll lagi dari awal buat dapetin black ballnya, contohnya black ball Felix, ya udah terima aja guys ya. Oke, seperti biasa ini rilis. Coba kalian tinggal komentar punya nggak 3 black ball kembar. Kalau nggak punya tinggal bilang aja, bang gua nggak punya bang 3 black ball kembar, gua punya silver ball 3 kembar gitu. Silver ball 3 kembar, kalian mendingan ya, saran dari gua, kalian di trade jadi si Haaland gitu guys. Karena Haaland emang lagi ngeboom banget gitu kan, banyak banget yang lagi nyari Haaland itu. Liga Itali. Nah, mantul kan guys ya. Mantul kan. Nomor 21 dari AC Milan. Nah ini, ini yang gue cari selama ini guys. Ini yang gue cari selama ini cuy. Akhirnya pertama kalinya dalam sejarah gue berhasil mendapatkan Ibrahimovic best player. Pertama kali guys ya, pertama kalinya gue dapetin Ibrahimovic best player guys. Wah gokil sih guys ya. Mantap. Bener-bener pertama kali nih guys gue guys dapetin si Ibra yang best player cuy. Kan kemarin gue dapet Ibra yang ungu kan,
Nah, gue belum dapat yang best playernya. Akhirnya gue dapat best player dari ngeroll, guys ya. Bukan dari ngetrade. Kalau dari ngetrade gue udah sering, tapi kalau dari ngeroll baru pertama ini, guys. Akhirnya cuy dapat Ibra, cuy. Ibra best player, mantap. Nah, kalau kalian ngeroll di bawah 24 jam, ya kemungkinan entah kenapa dari zaman beta gue main PES Mobile, PES 2018 Mobile, 17 Mobile, 19 Mobile, 20 Mobile itu kalau box draw udah di bawah 24 jam tuh gampang banget dapat black ball, guys ya. Dan gue dapat Ibrahimovic mantul. Oke. Rekrut lagi ya cuy. Siapa tau abis ini Suarez gitu kan. Gak mungkin sih Liga Italia lagi nih guys. Dari Juventus mulu cuy. Dari tadi gue dapet cuy 24 dari Juventus. Oke, langsung aja ya cuy. Dapat Rugani kita. Renato Sanchez seperti biasa rilis. Kemudian Andre Girotto rilis juga. Gua nggak peduli sih guys. Yang penting akhirnya pertama kalinya gue dapetin Ibrahimovic best player dari ngeroll. Ya, Ibra best player cuy. Itu yang gue pengen cuy. Dan gue dapet dari ngeroll gitu cuy. Mantap banget dah. Selama ini gue dapet Ibra best player dari ngetrade guys. Tapi gue sekarang dapet dari ngeroll. Ah, itu mantap guys ya. Akhirnya gue merasakan cuy. Kalau kalian udah ketemu Liga Prancis sudah nggak bakal dapet black ball guys ya. Nggak mungkin gitu. Nggak mungkin karena apa, di box draw ini nggak ada black ball dari Liga Prancis guys. Jadi kalau tayangannya udah Liga Prancis kalian nggak mungkin dapat black ball. Di box draw kali ini tuh banyaknya dari Liga Italia, dari Liga Jerman ya, dari Liga Inggris ada, dari Liga Spanyol ada. Tapi kalau untuk Liga Prancisnya nggak ada. Nggak ada Neymar, nggak ada Mbappe, nggak ada Marquinhos, nggak ada Cavani. Liga Spanyol cuy. Ayo cuy. Mantul bro, kaki kiri dari Barcelona. Aduh, kalau ada Messi sih enak guys ya. Tapi kita dapat nomor 15 dari Barca, teman-teman. Siapa ini cuy? Lenglet ya. Dapat Lenglet cuy kita cuy. Dapat Lenglet sama Calov, mantap. Lumayan ya. Ibra best player udah dapat ya, tinggal tunggu abis updatean nanti Ibranya ada mukanya cuy, ya kan? Mantap. Kalau sekarang kan kalian bisa lihat animasi Ibra tadi kan, mukanya itu muka siapa itu enggak tahu gua guys. Tapi akhirnya cuy ya. Jadi kalau kalian pengen misalnya dapetin black ball di bawah 24 jam kalian emang sering banget gitu ya. Gak tau kenapa gitu gampang dapet black ball di box draw di bawah 24 jam. Tapi menurut gua, saran gua, kalian mendingan ngirit GP sama koin ya. Karena nanti abis updatean itu bakalan ada black ball baru. Udah baru kalian ngabisin GP sama koin setelah updatean besar itu guys ya. Oke, karena banyak black ball baru gitu. Yang naik ke black ball juga banyak, yang turun ke gold ball juga banyak gitu. Abisin GP nya pas nanti aja gitu. Tapi kalau kalian emang pengen banget best player Ibra, ya nggak apa-apa. Kalian kalau punya GP banyak boleh. Kalau punya GP banyak misalnya 1 juta, kalian abisin 500 ribu di sini boleh guys ya. Tapi jangan sampai abis ludes banget gitu kan. Ini kayak gua gini ya, kayak gua gini, gua nggak mungkin semuanya juga guys. Nggak mungkin semua GP-nya gua abisin nih guys ya. Nanti gua sisain berapa gitu kan. Oke, yang penting gua udah dapat Ibra cuy. Impian gua adalah dapat Ibra best player dari ngeroll dan kejadian sekarang cuy. Ampas sih. Dapat Silver Ball kita guys ya. Liga Italia dapat Sar. Dapat si Bernardoni. Nah, Deulun ya kan. Sisa 800.000 dari 1 juta GP lebih. Ya, sisa 800.000 guys. Langsung record lagi coy. Liga Italia. Aduh. 18 gold ball. Oke, dapat Asamoah, Lazaro dan juga Trope. Ya, Lazaro sama Trope-nya rilis cuy ya. Karena cuma 2 silver ball yang gak gua rilis, yaitu Rooney dan juga Kenny Tete. Oke. Haaland aja gua rilis kemarin, guys. Meskipun berat gua rilis dia, cuy. Aduh, sisa 789.000, cuy. 25.000 lagi rekrut. Oke, Liga Prancis ya. Ini nggak mungkin black ball sih, guys, kalau Liga Prancis nih, guys. Dapat nomor berapa tadi tuh? Gua dapat Golovin lumayan ya. Dapat Laimer sama si Traore. Oke, lumayan. Lanjut lagi, guys. 25.000 lagi. Gua mau mencari black ball. Anjir, Liga Prancis mulu cuy dari tadi, cuy. Gua dapat si ini gua, dapat si Benyeder. Benyeder katanya itu calon black ball katanya, tapi kayaknya enggak ada. Benyeder kayaknya belum deh, guys ya. Pokoknya yang pasti tuh yang rumornya itu pasti hampir 100% itu Felix, Nabri,
Kemudian siapa lagi? Lupa gue nama-namanya guys. Pokoknya videonya udah gue bikin yang calon-calon goalball naik ke blackball. Itali lagi cuy. Mantul dapat dari Juventus cuy. Kalau ada CR7 waduh mantap banget dah. Tapi nomor 5 guys, enggak ada CR7 sih di box draw ini cuy. Dapat Pjanic kita cuy. Ibrahimovic udah dapat, Pjanic udah dapat, Lenglet udah dapat, ya kan mantap. Penyerang udah dapat, pemain tengah udah dapat, back udah dapat, kiper tadi udah dapat si Buffon kan. Mantap. Oke, lengkap guys. Ayo lanjut lagi. Liga, ah kalau kayak gini udah ampas guys, nggak mungkin black ball cuy. Anjay, gue pengen banget kalau silver ball tuh dapatnya si Rooney guys. Gue belum pernah dapat Rooney sekalipun dari ngerol guys ya. Belum pernah guys, gue dapat Rooney dari ngerol guys ya. Tuh, Sailemakers, kemudian Soki, anjay. 692.000 cuy. 692.000. Ada yang mau aku ini nggak guys? Coba guys. Setuju nggak kalau gue giveaway di Instagram? Setuju nggak kalau gue giveaway di Instagram? Tapi GP-nya ya segini guys. GP segini tadi ada Ibra Best Player, kemudian ada Lenglet, ada juga si Pjanic. Kalau banyak yang setuju ya gue giveaway-in. Berarti ini akun ini akun GP banyak guys ya. Sampai 600 ribuan guys gue ngerol ya guys ya. 600 ribu, berarti dua kali lagi guys. Dua kali lagi ya. Dua kali lagi ngerol di sini cuy. Liga Italia lagi cuy. Wih, data dapat dari Juve cuy. Gue cuy dapat Khedira. Padeli rilis sekali lagi ya guys ya. Sekali lagi. Nah, akun ini mau gua giveaway nih guys. Mau gua giveaway, setuju enggak cuy? Cuma GP-nya banyak. Woi, Spanyol, bro. Waduh, nomor 9 dari Barcelona anjay. Mantul banget cuy. Mantul banget, mantul. Gokil. Akhirnya guys ya. Wah, gokil sini guys. Gua dapat pemain yang paling awal sama black ball paling akhir, Suarez sama Ibrahimovic. Wah gokil sih. Wah mantap guys ya. Emang kalau kalian ngerol di bawah 24 jam hokinya hoki bet guys. Nih kalau kalian bisa lihat ya, di sini gue dapet Suarez sama si Ibrahimovic, black ball pertama dan juga black ball terakhir di box draw ini. Wadaw mantap. Oke lah, ada yang mau nggak akun ini guys? Kalau setuju gue give in, gue give in nanti di Instagram ya. Oke, kalian tinggal komentar ya. Thanks for watching ya, see you next time. Bye bye.